KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi, salam ceria, salam penuh keseronokan bersama dengan Cikgu Amy. Kali ini dalam rancangan Counselor Anda Didik TV KPM. Jadi episod kali ini apa pula yang Cikgu Amy nak kupas? Hah, kali ini Cikgu Amy nak kupas satu isu yang dikatakan isu yang memang biasa, tetapi jika anda lakukan dengan cara luar biasa, anak-anak cemerlang cikgu ni mesti akan menjadi orang yang ceria. Apa dia? Okey, cikgu nak mulakan dengan perkataan ini. Happiness. Nampak cikgu ceria kan? Cikgu happy kan? Happy lah. Seronok, dalam keadaan santai. Okey, kenapa? Kenapa kita kena strive for happiness? Wow, cikgu, canggih hari ni. Yalah, anak-anak, kenalah kita upgrade sikit. Kenapa? Kita perlu gembira. Orang selalu kata gembira sebab kita kena hidup, kita kena cemerlang, kita kena gembira sebab kita nak berjaya. Okey, betul sayang. Tetapi how? Ramai yang kata, jom cari kebahagiaan. Tetapi setiap individu, kebahagiaannya berbeza-beza. Sebab ada orang yang dia bahagia berada di rumah. Ada orang dia bahagia berada di luar negara. Ada orang bahagia pula duduk. Ada makanan, ada TV, ada air dah cukup. Ada pula orang yang bahagia dia tidur. Jadi cikgu tidak mahu meletakkan satu orang kata petua, nak jadi bahagia kena ini, nak jadi bahagia tidak. Tetapi ini secara umumnya, yang mana anak-anak cerdik cikgu kat sana mesti tahu macam mana nak cari bahagia. Pagi ini cikgu nak membicarakan tentang topik kegembiraan ni, kerana kita sekarang ni banyak sangat macam tinggalkan isu ini. Maksudnya kita abaikan kebahagiaan diri. Kita ada setengahnya memikirkan kebahagiaan orang lain. Kalau kawan saya gembira, saya akan gembira. Kalau mak ayah saya gembira, saya akan gembira. Kalau jiran saya gembira, saya akan gembira. No. Sekarang ni take a deep breath. Okey? Tenangkan diri, fikir. Kenapa saya perlu mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan? Kerana apa? Bila kita gembira, mood kita ini akan menjadikan kita lebih energetik, semangat, tenaga. Bangun pagi, yeay, nak pergi sekolah. Bangun pagi, yeay, ada subjek PJ. Bangun pagi, yeay, nak pergi kantin. Ada pula orang gembira, yeay, nak pergi tandas sekolah. Ada pula macam tu. Sebab apa? Sebab kegembiraan kan tadi cikgu kata berbeza-beza. Tetapi apa yang perlu kamu faham, bahawa nak dapat kegembiraan ini semua berdasarkan apa yang kamu fikirkan. Kerana kalau ikutkanlah ya pakar-pakar teori ini, teori-teori psikologi ini, mereka selalu membicarakan tentang manusia nak gembira atau manusia terjebak dengan masalah kerana mereka mempunyai pemikiran yang tidak relevan, cognitive behavior diorang. Jadi mereka akan mempengaruhi emosi, mereka akan mempengaruhi jiwa, mereka akan mula. Yalah, tentang belayan jiwa ni adalah sesuatu yang sangat unik. Dia mengekspreskan diri kamu, bagaimana kamu nak melihat jiwa kamu ini dalam keadaan yang lebih positif. Jiwa ni sayang, dia macam bahasa mudah roh. Apa tu roh? Roh ni kita tak nampak. Jiwa ni kita tak nampak. Kalau fizikal, contoh tengok muka cikgu kan. Muka cikgu bulat tembam ni kan. Ada mata dua biji. Ada mata orang sebiji. Tak ada. Kecuali lah sakit mata ke apa. Ini fizikal. Ini fizikal yang kita boleh nampak. Bila fizikal kita luka, apa kita buat? Adik pun menjerit-jerit, dah terkena pisau. Kamu akan pergi ambil apa? Hediplast, tampar, letak minyak, urut. Betul tak? Dan sembuh, insyaAllah. Okay? Tetapi, membelai jiwa juga sangat penting. Kerana apa? Kerana cikgu khawatir apabila ramai kanak-kanak ataupun ramai anak-anak yang di bawah umur ni suka mengatakan, stres lah, saya tertekan lah, saya depres lah.
tetapi mereka tak tahu apakah maksud-maksud itu. Itu yang menakutkan kami, guru-guru kaunseling atau guru-guru atau ibu bapa apabila melihat keadaan remaja ataupun kanak-kanak dewasa ini. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan adalah kita perlu gabungkan ya. Fizikal kena sihat, mental kena sihat. Fizikal pun kita kena jaga makan. Ramai orang gagal menjaga makan. Orang Malaysia semua tembam-tembam tau. Takut saya. Saya pun tembam. Sebab tu saya nak kena kuruskan badan juga. Sebab apa? Pernah dengar kan topik body shaming kan daripada kecil-kecil dah mula. Even anak saya pun, Allah tak cantik lah, dia tak nak gemuk lah. Walaupun badannya cekeding je, kurus je. Baru darjah 2, darjah 3. Dah risau tentang badan. Kerana apa? Kerana trend. Trend sekarang. Sebab itu emosi kita akan mula tidak stabil apabila appearance kita pun mula tidak cantik. Bukan cikgu nak menggalakkan kamu, oh kena jaga betul-betul. Tidak. Sekurang-kurangnya seimbang, sihat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam mana kita nak cari kegembiraan, macam mana kita nak membelai jiwa kita dengan freedom, bebas. Apa itu freedom? Okey. Bukan bermakna freedom ni, oh cikgu Amy kata freedom, mak kami nak keluar sampai malam, kami nak joget, kami tidak. Okey, fahamannya adalah kita dapat bebaskan, kita dapat ekspreskan diri. Sebab itu mungkin budaya kita sendiri meletakkan syarat kepada kita bahawa anda kanak-kanak, anda perlu berkarakter seperti ini. Anda kanak-kanak, anda perlu berkelakuan seperti ini. Sedangkan perkara itu tidak lagi relevan lah ya. Ekspresi diri ini bermakna anda mempunyai idea, anda boleh luahkan. Cikgu, saya ada idea. Okey, apa idea saya? Cikgu, saya rasa saya nak bergembira dengan kawan-kawan membuat satu persembahan ataupun saya nak ekspreskan diri saya dengan membuat video. Saya nak sampaikan mesej yang baik. Yes. Jadi, letakkan kamu punya kreativiti idea secara bebas. Tetapi janganlah sampai melangkaui batas, sampai buat TikTok berjoget-joget, berguling-guling, janganlah sayang. Tetapi ikut juga kepada trend semasa yang sopan dan dapat mempamerkan akhlak kamu yang lebih baik. Kemudian apa dia? Love and appreciate. Ini best. Bila kita nak belai jiwa kita ni dia macam makanan tau juga. Dia perlu makanan. Roh yang perlukan makanan ini kebanyakannya adalah kasih sayang. Banyak cikgu lihat apa yang berlaku tentang isu-isu yang melibatkan individu itu adalah kerana dia lompong kasih sayang. Lompong cikgu, ya, lubang. Bukan hati kamu berlubang, jiwa, soul kamu itu dah kosong. Jadi kasih sayang yang tidak di-fill up daripada kecil sehingga menginjak dewasa akan membuatkan kamu rasa resah. Kamu tidak akan stabilkan emosi dan fizikal kamu. Itu yang menjadikan kamu, alamak, kejap-kejap jadi panic attack, kejap-kejap jadi anxiety, kejap-kejap mulalah pemikiran ini. Dan kamu pun tahu, Shailton Neurojim sangat suka kepada roh-roh yang lemah ini. Cikgu ni asyik cerita roh, ya takutlah macam cerita hantu pula. Bukan. Jiwa ini orang panggil zaman sekarang trend jiwa kacau. Itu yang cikgu tak nak. Jadi, bila kita menyayangi orang, kita mengappreciate. Maksudnya bila orang itu memberikan kasih sayang kat kita, kita pun menghargai, dia bagi bunga, happy birthday, ucapan, happy birthday, semoga engkau pun selamat, semoga you pun akan menjadi orang yang baik. Why we as a human, sebagai manusia ni, kita menyayangi sesama sendiri. Lebih baik begitu. Dan seterusnya, positif. Ini bab susah. Sebut senang. Positif. Macam mana nak positif? Paling senang apa yang berlaku dengan cikgu pagi tadi. Cikgu dah keluar pukul 7. Okey, positif. Positif yang tak jam. Daripada Kelang ke sini. Mesti tak jam. Positif. Cikgu cakap dengan kau, cikgu, kita positif je. Hari ini mesti tak jam. Alhamdulillah, walaupun kat depan tu jam, wes bawa cikgu ke tempat yang tidak jam.
tepat pada masanya cikgu sampai. Nampak tak? Positif ni akan membuatkan cikgu ceria. Okey, tak apalah kalau jam sekejap pun 5 minit. Okey, tak apalah kita ada plan B. Kalau jam sekejap nanti kita deal lah macam mana. Nampak? Senang nak sebut tapi pemikiran nak menyatakan positif itu sukar. Kan? Tambah-tambah anak-anak cemerlang cikgu ni ya, yang tengah melompat-lompat sekarang ni. Betullah cikgu, saya nak positif tapi tiba-tiba saya jadi tak boleh nak positif. Sebab apa? Sebab tak ada orang pun support saya nak jadi positif. Itu susah. Tetapi tak sukar untuk lakukan jika kamu ada pemikiran sebegitu. So bagaimana nak positif pula? Kena monitor emosi kamu. Cikgu, monitor saya tahu. Emosi macam mana kita nak tengok kadar emosi? Monitor ni macam ni. Hari ini bangun pagi, kamu dah rasa macam tak selesa lah. Cikgu, hari ini macam moody lah. Minggu depan dah nak sekolah, ataupun minggu depan dah nak balik kampung, minggu depan dah nak exam, minggu depan dah kena pergi itu, pergi ini. Dah mula rasa ketegangan tu. Jadi bila pemikiran tu dah mula datang sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi bukit. Bukit kat mana? Bukit kat jiwa. Jadi tertutuplah si jiwa tu. Jiwa baru nak bernafas. Akhirnya kamu tak monitor perasaan kamu. Jadilah moody. Dah moody swing pula kat orang lain, marah pula kat orang lain. Dengan cikgu pun kena marah. Cikgu pun kena marah. Sebab itu saya suka monitor perasaan saya bila waktu-waktu dah dalam keadaan yang saya dah pressure ni, saya akan mula control down. Macam mana kawal? Mungkin saya cari terapi. Mungkin saya jumpa sahabat. Mungkin saya dah mula mencari alternatif. Okey, tak apalah, kita kena cari me time. Jadi bila monitor emosi itu menandakan bahawa kita ini mampu menjaga jiwa kita supaya lebih stable. It's okay kalau kamu nak rasa marah. It's okay nak rasa geram, nak rasa sedih. Tak ada manusia lah tak pernah melalui perasaan tu. Tetapi monitor yourself. Sebab itulah tanda yang kamu sangat positif. Dan seterusnya adalah be realistic. Hari ini cikgu banyak cikgu orang putih lah. Bukan sayang. Orang putih ni dia punya, orang putih pula bahasa Inggeris ni, dia punya term simple. Tetapi menekan. Deep. Gitu. Apa dia be realistic? Logik lah, akal. Ya, ada benda yang kita boleh buat dan real. Jangan kita terlalu fikirkan yang kita nak lebih beyond our limit. Contohnya macam mana? Saya nak dapat 100A. Orang offer 5A, dia nak 100A. Saya nak hebat, saya nak mewakili dunia lagi 10 tahun. Okey, realistic ni maksudnya maklumat kita itu lebih kepada relevant. Relevant pun tak tahulah cikgu, canggih sangat. Okey, senanglah macam ni, nak dapat 5A dalam tempoh 5 bulan. Okey, 5 bulan pula saya nak belajar satu hari 2 jam, 3 jam. Okey, realistik. Realistik ni kena saja. Cun-cun je apa yang kamu buat. Okey, kalau saya usaha macam ni, insya-Allah saya akan dapat macam ni. Jadi matlamat kamu itu tidak terlalu overlook, terlalu banyak sangat. Ini nak buat, ini nak buat, ini nak buat. Dah semua nak buat serentak. Tu yang struggle. Struggle kat mana? Jiwa pun kacau, otak pun sengit, last sekali badan pun effect lah. Dengan apa? Dengan dah letih. Badan pun jaya macam, alamak nak pergi mana ni, dua-dua tak boleh nak pergi. Habis. Apa tak dapat. Zero. Okay. Then, manage time. Alah cikgu senang nak manage time. Pukul 8, pukul 9, pukul 10. Saya belajar. Lepas tu pukul 11. Senang nak buat jadual. Tetapi, nak selaraskan jadual dan committed. Susah. Alah cikgu, susah, susah, susah. Habis tu apa yang senang? Susah bila kita sebut susah. Tetapi bagi cikgu, bila kamu committed dengan masa, kamu akan jadi orang yang sangat-sangat teratur. Kemudian, love yourself. Tadi, love orang. Sayangi orang, appreciate orang, sayangi diri. Cikgu selalu bercakap dengan klien-klien cikgu. Tak kira lah apa saja umur. Even anak-anak cikgu pun cikgu selalu sebut, cik, ibu sayang kamu. Kamu kena sayang diri kamu lebih lagi. Sebab apa? Kita ni dalam diri kita, roh kita, jiwa kita, pemikiran kita, kehidupan kita ini hanya sekali sahaja. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita perlu menyayangi diri kita dengan menjaga emosi kita. Fizikal kita dah jaga cantik. Kita pakai baju cantik, kita pakai tudung. Tudung sengit dah mula.
Mak, macam mana ni tudung sengit nak pergi sekolah? Ha, dah mula risau. Begitu juga dengan jiwa. Kalau jiwa sengit, lagi takut. Siapa tak nampak? Kamu je nampak. Sebab itu akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam diri kamu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kemudian, ni paling saya suka. Find a good circle. Tu cuba terjemahkan apa dia. Apa dia tu? Fine, jumpa. Good, bagus. Circle bulat, jumpa bagus bulat. Allah, janganlah sampai macam tu sayang. Maksudnya, kita duduk dalam circle ataupun dalam kelompok, dalam situasi, dalam suasana yang sangat kondusif. Okey, saya faham ada anak-anak yang tidak pandai bersosial kerana personaliti kita semua berbeza-beza. Kamu tak boleh katakan, cikgu saya ni tak bagus sebab saya tak pandai berkawan. Cikgu saya tak ada kawan, saya tak ada peminat, saya tak ada TikTok. No, you are unique as you are. So, jangan risau tetapi carilah circle yang baik. Cikgu suka berada dalam circle yang baik. Kalau cikgu duduk dalam keadaan jumpa rakan-rakan baru ataupun duduk dalam suasana yang yalah, pompang-pompang orang cerita tentang negatif. Tak boleh lah. Nanti kita tak boleh berjaya lah. Kau tahu tak sekarang ni teruklah kes. Teruklah Malaysia. Teruklah semua. Kita tak seronok. Input tu nak tak nak akan masuk dalam ni kita punya pemikiran. Tapi tidak ada guna. Worth it or not, berbaloi atau tidak, kita berada dalam circle atau kelompok yang tak sihat. Tak seronok pun dan tak memberi jasa pun kepada kamu. Begitu juga dengan saudara mara. Kita support each other. Contohnya seorang ini mungkin mengalami kegagalan, mungkin adik-beradik ini tak berapa mampu. Kita tidak meletakkan, merendahkan mereka tetapi kita ajak mereka join together dengan kita supaya kita dapat merasai circle yang baik. Sangat seronok kalau kita di negara kita di Malaysia ini sebenarnya circle kita sangat cantik. Kita ada pelbagai budaya, kita ada pelbagai destinasi yang best, kita ada sistem sekolah yang sangat seimbang. Ke masyarakat kita dikatakan sebagai keluarga Malaysia ni sebenarnya bagi saya adalah masyarakat dan keluarga yang sangat enjoyable. Jadi kita sedang nak memupuk keluarga Malaysia yang memang tak nak tengok taraf, tak nak tengok bahasa budaya. Why not? Orang belajar bahasa Melayu, kita belajar bahasa Cina, bahasa Tamil, kita belajar bahasa Inggeris. Bukan kerana kita nak belajar, kerana kita nak nak tahulah apa dia kata kat aku. Tidak. Kita nak belajar kerana kita gembira. Kita berada dalam keunikan tersebut. Bukan semua negara akan dapat kehebatan dan keunikan macam Malaysia. Jadi, appreciate. Find a good circle. Dan bagaimana kita nak mendapatkan kegembiraan ataupun jiwa yang positif, jiwa yang tenang, jiwa yang lebih dikatakan kerohanian adalah dengan share your problem. Share your problem ni bukanlah setiap masalah kita yang kita rasa kita perlu sampaikan. Ada setengahnya yang selesa share di Facebook. Ada setengahnya meluahkan perasaan share di status, di media sosial, melalui penulisan dan share dengan kawan, dengan guru, dengan ibu bapa. Apa sahaja pendekatan yang kamu anak-anak kesayangan cikgu ini lakukan terpulang. Tak ada masalah. Ada orang kata, tak boleh share lah kat media sosial. Kita share lah dengan Allah. Janganlah share dengan tu. Sebenarnya sayang, itu agak sensitif untuk dibicarakan. Kalau kamu seorang anak yang matang, kamu akan tahu kamu selesa untuk meluahkan ataupun berkongsi perasaan kamu ataupun masalah kamu dengan siapa. Mesti orang itu perlu dipercayai. Mesti orang itu juga mempunyai kematangan dan mesti orang itu juga mempunyai keikhlasan. Okey? Dan sebenarnya belayan jiwa yang cikgu nak sampaikan adalah apa saja yang cikgu cakap sebentar tadi, kita perlu ada satu perkara yang sangat penting dalam hidup, bagaimana kita beri makanan roh ini dengan rohani. Rohani, jiwa. Jiwa kita perlu diisi dengan apa? Dengan iman, dengan takwa.
ya, iman, takwa, kepercayaan. Walaupun bukan beragama Islam, kita semua ada kepercayaan masing-masing. Okey, cikgu nak tinggalkan kamu. Cikgu kan suka bercerita. Cerita pula kancil ya. Cikgu tak ada ke cerita monyet ke kambing ke? Tak apalah, kita cerita kancil. Sebab apa? Saya suka nak bawa kancil ni. Cuba tengok karakter si kancil. Kancil ni dalam cerita dongeng, walaupun dongeng, tetapi dia diimplementasikan sebagai seekor haiwan yang sangat cerdik dan sangat positif. Dia kecil, okey, dia lemah, dia menjadi mangsa ya, ataupun orang-orang ataupun binatang-binatang lain akan sentiasa nak cari dia, nak makan dia. Tetapi dengan positiviti, dengan jiwa tenang, idea yang sangat bernas, cerdik dan juga sayangi semua yang berada sekelilingnya, dia menjadi haiwan yang dikatakan hampir sempurna. Berbanding dengan nak jadi sang rimba, tetapi dia adalah haiwan yang dikatakan sang cerdik yang bijaksana. Lagi hebat pada sang rimba yang gagah. Betul tak? Kerana apa sayang? Kerana dirimu begitu berharga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. KPM.